Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ودين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ashrah sudurana min baini al-iman min jami'i tawakkul 'alayk wa hina bi ma'rifatik wa amina 'ala shahadati min sabil innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah subuh Masjid Darussalam, semoga dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam majelis yang disulapkan dengan barokah ini, dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat Allah SWT semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Oleh karena tidak ada yang bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati, kecuali mereka yang menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan itu hanya untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini habiskan waktunya, kesempatannya, kesehatannya, rezekinya, dan semua apa yang diberikannya itu hanyalah untuk ketaatannya. Mari kita panjatkan doa, semoga kita semuanya diberikan istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah yang cukup mengerikan jadi beberapa hari yang lalu. Di mana itu, Pak? Di Karawang, ya, dengan pesawat Lion yang saya kurang mengikuti. Kabarnya ya, sekitar 289 korbannya. Kita doakan semoga semuanya husnul khotimah. Amin ya. Dan kita yang diberikan kesempatan hidup sebagaimana salah seorang penumpang yang sudah punya tiket, sudah mau boarding tapi tidak jadi, ya, karena terlambat dia tidak bisa berangkat, justru dialah yang selamat, satu orang itu. Mari kita jadikan sebagai pelajaran bahwa yang namanya ajal itu betul-betul wajib kita yakini itu adalah kemenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ja'aluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau Allah sudah mengendaki ajal tiba, tak satu pun yang bisa untuk minta disegerakan, dan juga tak satu pun ada yang bisa untuk ditunda. Ya. Inilah yang menjadi nasib kita di dunia yang perlu kita pahami, kita sadari. Agar apa? Agar kemudian kita bisa mematuh diri, bisa menyesuaikan diri, bisa introspeksi diri, bisa mawas diri apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang tidak sebaiknya kita lakukan, agar kemudian tidak berujung kepada penyesalan. Ya. Baik. Terima kasih Allah yang mengumumkan pagi hari ini kita melanjutkan pada halaman 22 salah-salah satu usul.
yang merupakan sambungan dari bab sebelumnya tentang ilmu yang wajib dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu ilmu tentang tiga hal itu, ya, yaitu man rabbuka wa man diinuka wa man nabiyuka, itulah ilmunya. Maka tahapan yang kedua setelah kita berilmu itu azhariya al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu yang kita punya. Nanti yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, mengajar kepada kebenaran, kepada iman yang telah kita ilmui dan kepada iman yang telah kita amalkan itu, bagaimana supaya kemudian bisa kita sebarluaskan, bisa kita kondisikan, bisa kita ajak, ya, dari yang paling rendah sampai kepada semua kaum muslimin, supaya kemudian menemui jalan yang sama. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan beramal dengannya, maksudnya adalah beramal dengan apa yang telah menjadi tuntutan dari makrifahnya, pengenalannya, taunya dia tentang iman kepada Allah. Ya, karena iman kepada Allah itu, ya, tidak hanya berhenti kepada iman tanpa ada amal. Ya, sebagaimana sebagian dari ahli kitab, ya, kalau ditanyakan kenapa tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang dikenal dengan Ten of Commandment, ya, 10 perintah Tuhan, kenapa tidak diamalkan? Kalau yang sepanjang Old Testament, sepanjang Perjanjian Lama, cukup kami imani saja, ya, tidak perlu kami amalkan. Nah, di sana ada haramnya riba, ada haramnya daging babi, haramnya khamr dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa tidak dilakukan? Karena untuk Old Testament cukup kami hanya mempercayai, mengimani. Tidak ada kewajiban untuk mengamalkan. Dia kita bikin bingung di situ. Terus apa gunanya iman kalau tidak untuk diamalkan, untuk diterapkan? Terus apa? Gitu. Ini jelas perlu introspeksi yang besar, ya, yang serius kepada kita semuanya. Bagaimana iman itu berhenti kepada iman? Ya, cuma percaya. Dari percaya ke percaya. Ya, dari iling ke iling yang begitu. Kalau ditanya apa namanya, nyapa orang sholat, sementingan iling, nah, kan gitu. Tapi kok makan kok nggak sementing iling? Kenapa kok meninggal kok nggak sementing iling? Nah, ini kan namanya ngeles, julus terus ngeles. Urusan iling itu urusannya ngeles aja. Intinya menghindar dari syariat. Tetapi kalau pas yang dia butuhkan, maka dia akan melakukannya, walaupun itu juga merupakan bagian dari syariat yang dipandang enak atau mudah baginya. Inilah yang termasuk penyakit pada diri kita. Maka di antara tuntutan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal qiyamu bi taati, maka tidak ada pilihan kecuali kita mentaatinya. Karena apa? Karena dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala isinya bukan hanya sifatnya khabar tentang keadaan apa itu namanya alam kubur, apa itu namanya hari berbangkit, apa namanya surga, apa namanya neraka. Bukan cuma itu iman itu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah yang namanya perintah dan larangan. Gitu. Sumber datangnya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita imaninya. Jadi jangan dibilang-bilang. Jangan cuma iman itu maknanya hanya semata pengkhabaran saja, informasi, bukan. Informasi iya, hanya informasi iya tidak. Banyak urusan iman itu banyak. Ada urusannya perintah, ada urusannya larangan,
ada urusannya latihan, ada urusannya bimbingan, ada urusannya informasi. Keadaan nanti dalam kubur ini begini, keadaan ketika sakaratul maut begini, keadaan ketika sakit manusia itu begini. Tetapi juga ada tuntunan-tuntunannya. Kalau sakit begini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu menghadapi sakaratul maut harus begini yang kamu lakukan. Tentang alam kubur begitu supaya kita selamat, begini yang harus kamu lakukan, kan begini. Itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita katakan orang yang berhenti kepada imannya tanpa amal, ini orang yang sakit, mohon maaf. Orang yang enggak normal. Orang yang tidak bisa menerima kenyataan sepenuhnya tentang hidup ini bagaimana. Enggak bisa. Bisa percaya-percaya saja. Enggak ada konsekuensinya itu bagaimana. Maka konsekuensi iman yang paling ditunggu-tunggu adalah bimtisali awamirihi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastinabu nawahi, dan kemudian menjauhi segala larangan-larangannya, baik itu urusannya ibadah khosun, ibadah yang sifatnya khusus, yang sifatnya ritual, yang sifatnya tertentu, waktu, tempat, cara, jumlah, ya, dan bagaimana caranya, maupun ibadah yang sifatnya itu muta'addiyah, yang tidak terikat secara spesifik. Contohnya apa untuk ibadah yang kosong, ibadah yang khusus, ibadah madhab, contohnya sholat, ya, puasa, haji, ya, itu tidak bisa kita karang-karang, tidak bisa. Sudah tertentu tata caranya, jumlahnya, gerakannya, waktunya, ya, bilangannya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT, ya, termasuk puasa dan haji. Adapun ibadah yang sepanjang muta'addiyah, misalnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintahnya, bentuknya gimana? Terserah. Maksudnya banyak sekali ragamnya. Tentang tata caranya, mengambil yang bagaimana, ini semuanya diberikan kelonggaran kepada kita untuk melakukannya. Termasuk jihad fi sabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah itu sangat luas. Medannya, bentuknya, tata caranya, kita diberikan keleluasaan untuk mengambil posisi yang bagaimana, dan juga pada ibadah-ibadah yang sebisanya. Nah, sebenarnya jamaah sekalian, al-amal fil haqiqah huwa samaratul ilmi. Ya, sebenarnya yang namanya amal itu, bapak-ibu sekalian, itu merupakan buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahu nasar. Maka siapa yang beramal tanpa ilmu, ya, beramal tanpa ilmu, maka dia serupa dengan nasar. Waman alima walam ya'mal faqad syabahu yahud. Ada orang yang berilmu, ilmunya banyak, ilmunya mendalam, ilmunya luas, tetapi tidak diamalkan, maka dia seperti orang Yahudi. Ya, karena disifati di dalam surah Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, man hum al-maghdub alaihim. Siapakah mereka yang disebut dengan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan. Adapun ad-dallin, siapa mereka? Yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Dicontohkannya adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi apakah hanya itu? Ya, siapapun. Siapapun dia yang berilmu tapi tidak diamalkan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang beramal tanpa ilmu akan sesat. Nah, ini semuanya pengkhabaran sekaligus agar kita terhindar dari perkara-perkara yang demikian. Nah, ini konsekuensi atau tanggung jawab tuntutan kita atas ilmu yang kita miliki. Maka karenanya, baik-baik sekalian,
Kita juga perlu memahami bahwa yang namanya orang yang beriman, kemudian dia itu beramal, maksudnya dia paham konsekuensi iman dan beramal, itulah orang yang sehat. Orang yang hidupnya di dalam tawazun atau keseimbangan, ya. Orang yang hidupnya ini akan menemui titik yang namanya kesehatan jiwanya. Sebaliknya kalau manusia itu hidup hanya berilmu, numpuk-numpuk ilmu, hanya mengaku beriman tetapi dia tidak beramal, mari kita ingat bahwa itu bukan kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang namanya ambigu, kehidupan yang namanya split personality, kepribadian yang terbelah. Karena apa? Karena berusaha untuk bersandiwara, tidak cocok antara ilmu dengan amalnya. Dia terus di dalam rasa takut, rasa khawatir, rasa was-wasnya. Karena apa? Karena dia ini ngerti bahwa dia itu tidak bisa konsekuen dengan ilmu yang dia punya. Termasuk kebalikannya, hanya beramal terus tapi dia tidak pernah mau mengoreksi dengan ilmunya, itu juga tidak akan menimbulkan ketenangan hidupnya. Jadi kalau kita katakan tadi tuntutan orang yang berilmu adalah beramal, semua itu bukan tuntutan semua. Tapi itu kebutuhan kita. Untuk supaya sehatnya jiwa raga kita, memang kita harus begitu. Ibaratnya kita ini butuh makan, minum, tidur, istirahat. Kalau gak gitu gimana? Ya bahaya. Sama juga begitu. Orang yang berilmu tapi gak beramal itu semuanya membahayakan dirinya sendiri. Bukan cuma nanti di akhirat, tetapi kondisi psikisnya, kondisi jiwanya itu gak akan bagus. Kalau kita ini hanya berilmu saja atau hanya beramal saja, harus dipadukan dua-duanya. Makanya kita jangan merasa beban kalau kita ini mendapatkan semacam iktidal, yaitu tuntutan. Kalau berilmu harus diamalkan, waduh berat kalau gitu. Ini terbalik, terbalik ini. Pikiran kita terbalik. Justru kita harus berterima kasih kenapa agama kita ini ya menjadikan satu paket antara ilmu dengan amal. Karena memang itulah yang terbaik bagi seseorang, bagi kehidupan kita, bagi penguatan karakter kita, itu juga bagus. Coba kita lihat misalnya, gimana orang yang berilmu tanpa amal, beramal tanpa ilmu, ketika dia bicara, ketika dia berusaha untuk meyakinkan kepada orang, ketika dia berusaha untuk menasihatkan, sulit. Karena apa? Dia masih bersandiwara. Dia masih akan buat-buat begitu. Tidak cocok begitu. Tapi lihatlah bagaimana mereka yang berilmu, yang beramal, yang berilmu, kemudian asah terus ilmunya, asah terus amalnya, koreksi terus ilmunya, koreksi terus amalnya. Dia akan punya strong karakter, karakter yang akan kuat. Ya. Dia akan mudah atau bisa untuk mempengaruhi orang lain dengan hebatnya. Karena apa? Karena dia betul-betul luar dalamnya sekali. Dia menyatu dalam dirinya antara ilmu dengan itu yang bagus. Jadi kita jangan lagi kita bicara waduh berat, jadi orang beriman berat sekali, harus beramal. Coba kalau misalnya kita balik semuanya hanya mengatakan silakan pelajari, silakan tambah dalami ilmu, tapi nggak usah diamalkan, bahkan dikatakan nggak boleh diamalkan, gimana? Ya, agama hanya ada pada alam pikiran, hanya ada dalam hati seseorang. Agama hanya ada di perpustakaan-perpustakaan, hanya ada pada batinnya manusia, tidak ada dalam kenyataan. Masa begitu? Mau kehidupannya bagaimana kalau itu yang kita lakukan? Nah, itu contoh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mari kita nikmati perintah ini. Ilmu harus diamalkan, kita nikmati. Jangan kita disuruh beban. Ya. Sama hanya dengan kalau digambarkan al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Maksudnya pohon yang harusnya berbuah. Ada juga pohon yang memang gak ada buahnya. Kan? Maksudnya ini adalah pohon yang wajarnya dia tuh berbuah. Coba kita misalnya
menanam pohon rambutan, pohon mangga, pohon jeruk yang dia itu memang secara sunatullahnya dia mesti berbuah. Gimana kalau kita misalnya menanam itu bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, tidak pernah ada buahnya? Apa yang kita lakukan? Mesti kita kata, gimana sih kok gak berbuah-buah kan gitu. Itulah namanya hubungan antara ilmu dengan amal. Nah, atau juga bisa juga kita katakan, kalau sampai kita mengaku telah berilmu, kita mengatakan dalam jalur ilmu tapi kita tidak tergerak untuk mengamalkan, ini tanda-tanda ilmunya itu keblinger, ilmunya enggak benar. Mungkin cara menutup ilmunya, mungkin isinya, mungkin arahnya yang enggak benar. Kalau sampai ilmu itu tidak menggerakkan kita untuk beramal, karena ilmu yang benar itu menggerakkan untuk beramal. Sebagaimana pohon yang benar sesuai dengan petunjuknya, otomatis dia akan berbuah. Ya, gitu. Jadi amal itu kayak sampro, kayak buah. Ya. Kan tidak perlu kita ini petani itu langsung bikin buah, kan tidak perlu. Cukup bagaimana menyiapkan pohon mangga itu dipupuk, ya, disirami, dirawat dengan baik, maka muncullah buahnya kan. Kan kita nggak perlu bikin buahnya. Kalau kita yang punya apa, buah mangga itu kan kita tidak membuat, ya, membuat bagaimana buah mangga itu kan tidak. Yang kita lakukan apa? Menanam pohonnya. Menanam yang benar, yang baik, yang tepat sesuai dengan takarnya, dengan bagaimana ilmu tentang menanam itu, maka otomatis akan menghadirkan yang namanya buah. Begitulah ilmu yang benar. Ilmu yang benar mengatakan orang untuk beramal secara otomatis. Secara otomatis ilmu itu akan menggerakkan kita, mendorong kita, membuat kita untuk beramal. Nah, jadi ini juga bisa untuk introspeksi bagi sekalian. Nah, ini sebenarnya selama ini ilmu yang kita pelajari itu menggerakkan kita untuk beramal apakah tidak. Kalau enggak, kita harus jujur ngakui berarti ini ada yang enggak benar dalam proses menuntut ilmu kita ini. Mungkin niat kita kurang bagus, mungkin juga kita kurang sungguh-sungguh, mungkin juga ilmu yang dipelajari itu salah, sehingga kok bisa-bisanya ilmu kita punya tetapi tidak berperan untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya adalah ad-da'wah ila majabi Rasulullah sallallahu alaihi min syari'atillahi ta'ala ala maratib as-salas au al-arba allati dzakaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, setelah ilmu kita punya dan terus kita pupuk, amal kita punya dan terus kita pupuk amal itu, maka lanjutannya gitu ya, lanjutannya konsekuensi yang logisnya itu apa? Itu pasti kita ingin mengajak kepada orang lain. Jadi pasti kita apa namanya, risih melihat kondisi yang tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kita ingin mengajak, menasihati, mempengaruhi orang lain supaya mengikuti jalan yang telah kita tempuh yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenteraman. Allah Subhanahu berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan." An-Nahl ayat yang ke 125. Ud'u, serulah, ajaklah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan, bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'idzatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka itu dengan yang ahsan, yang lebih baik atau yang terbaik. Kalau kita berdebat, surah An-Nahl 125. Dan yang keempat, maratib yang keempat, yang pertama adalah bil hikmah wal mau'idzatil hasanah dan jadilhum billati hiya ahsan. Tiga marotib, tiga urutannya begitu.
tertibnya begitu. Nah, ada lagi tambahan yang keempat, Al-Ankabut ayat yang ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dhalamu minhum. Dan janganlah engkau berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kalau orang yang zalim, ya perdebatannya memang boleh untuk tidak ahsan. Dan begitu, karena sudah kurang ajar, sudah enggak pakai ilmu, sudah enggak pakai nilai-nilai, tapi sudah ngawur, maka begitu, sudah zalim begitu, ya kita diberikan kelonggaran untuk tidak harus ahsan. Maksudnya adalah supaya sadar, ya, supaya kembali kepada jidal yang baik. Jidal yang baik itu perlu dengan argumen, tidak ngomongkan latar belakang, ngolok-ngolok tentang latar belakangnya, ngolok-ngolok tentang orang tuanya, ngolok-ngolok tentang sukunya, ngolok-ngolok tentang bangsanya, ngolok-ngolok tentang bahasanya, ngolok-ngolok tentang kekayaannya, ngolok-ngolok tentang fisiknya, itu sudah tidak benar nih. Kayak gitu itu dolim namanya. Kalau mereka tetap begitu, harus diberikan pelajaran. Nah, begitu. Gimana kalau seperti yang dilakukan oleh Habib? Nah, ya begitulah. Jadi emang selama ingin berdebat secara ilmiah, ya, secara terbuka, objektif, transparan, ya harus, kita harus menjaga kehormatan. Nah, begitu. Nah, ini sama juga Pak Ibu sekalian. Sama juga. Kalau kita sudah berilmu, kita sudah beramal, maka di antara tanda-tanda lurusnya, benernya ilmu dan amal kita itu, kita pasti ingin mengajak orang lain. Gitu. Kalau Muhammad Al-Ghazali mengatakan ada tiga umat yang basisnya adalah agama, yang dia ini disebut dengan umat dakwah. Umat dakwah maksudnya apa? Maksudnya umat ini tidak bisa tidak, dia pasti akan gencar mempengaruhi orang lain. Siapa itu? Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin. Tiga umat ini disuruh berhenti untuk berdakwah nggak bisa. Makanya kita sering mendengar misionaris, kenapa begini? Karena memang mereka itu umat dakwah. Disuruh berhenti nggak mungkin mau. Yahudi, Nasrani, kaum muslim itu suruh berhenti berdakwah nggak mungkin mau. Hanya mau paling diatur saja. Tapi kalau suruh berhenti nggak mungkin. Itu umat dakwah. Artinya umat yang begitu sangat yakin kepada kebenaran menurut versinya, dan kemudian dia sudah merasakan buktinya, dan dia ingin orang lain merasakan hal yang sama. Begitulah nasibnya umat dakwah itu. Makanya kita juga harus paham bab ini, bagus banget. Namanya dakwah itu emang satu kesatuan dengan amal. Jadi jangan dipisah-pisah. Misalnya gini, saya merasa tidak punya kewajiban untuk berdakwah karena saya ilmu saya sedikit, amal saya sedikit, ya, sehingga saya tidak patut untuk berdakwah. Oke, dalam apa itu benar, tetapi jangan diam. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memang sadar ilmu kita itu sedikit, berarti ditambah. Amin. Kalau amal kita sedikit, kita tambah. Supaya apa? Supaya kita tergerak untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang lain. Nah, umat ini, Bapak Ibu sekalian, akan mengalami kepada kelemahan dan kehancurannya kalau semua kita masing-masing ini tidak mau ambil bagian dalam dakwah. Bahkan bangsa Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Lu'ina bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat bangsa Bani Israel di atas misalnya Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa dilaknat? Kanu la yatanahauna ammun karim fa'alu.
karena mereka itu tidak mau mencegah kemungkaran yang dilakukan di antara mereka sendiri. La bisa makan ya Pur. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendiamkan. Jadi diam itu juga perbuatan, Pak. Mendiamkan kemungkaran itu juga termasuk yang namanya perbuatan. Jadi perbuatan menurut Al-Quran itu bisa jadi malah kita tidak berbuat. Isi perbuatannya kita tidak berbuat, itu namanya juga perbuatan juga. Yaitu apa? Membiarkan adanya kemungkaran. Makanya pembiaran itu bagian dari kejahatan. Kalau yang dibiarkan adalah kejahatan itu sendiri. Nah oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dakwah itu adalah satu paket dengan amal. Justru karena itulah hendaknya kita ini menyesuaikan diri. Umat Islam itu seperti itu kondisinya. Kalau melihat ada yang gak beres, mesti pengen untuk komentar, pengen untuk menilai, pengen untuk kemudian memberikan kenapa tidak begini, kan yang lebih bagus lagi kan begini. Nah begitu. Nah adapun kemudian mereka-mereka yang punya argumen, misalnya apa, itu tugasnya para ulama, tugasnya para fuqaha. Ini salah paham. Maksudnya adalah untuk merumuskan fatwa, ya. Ketika timbul masalah-masalah yang sulit, yang berat, memang itu urusannya tidak boleh kita. Itu urusannya ulama, urusannya fuqaha, itu benar. Setelah ulama fuqaha itu menyampaikan bagaimana fatwanya, bagaimana mensikapi permasalahan-permasalahan itu, tugas kita yang bukan ulama, yang bukan fuqaha adalah mensosialisasinya, menyebarluaskan apa yang menjadi karyanya para ulama gitu. Jadi kita ini harus kerjasama, Bapak sekalian. Anda memang di kalangan kaum muslimin adalah orang-orang yang pilihan para ulama, alim ulama, para faqih, para fuqaha. Itu kita sangat berharap mereka semakin bagus, semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak yang terlibat di dalamnya. Nah kita yang tidak itu cukup kita mensosialisasikan saja. Sama misalnya ada tarjih itu bukan makom kita itu hanya cukup untuk kalau itu hasilnya kita sampaikan kalau mau tarjih begini. Nah, jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak terlibat dalam dakwah hanya karena kita membayangkan dakwah itu haruslah mereka yang hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, yang dia bagus retorikanya, orator ulung. Sementara saya tidak semuanya itu, maka saya tidak punya kewajiban untuk berdakwah. Ini yang gagal paham, Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu berarti ngomongkan mengenai mufti, ngomongkan mengenai ahli fikih. Nah, memang begitu, mujtahid ya begitu. Kalau kita ini balighu anni walau ayat, sampaikan. Ya, meskipun hanya satu. Wala budda li hadha ad-da'wa min ilmin bi syari'atillah azza wa jalla hatta takuna ad-da'wa an ilmin wa basirah. Dan dakwah ini memang harus dengan ilmu syariat. Ya. Supaya dakwah kita ini dasarnya ilmu dan basirah gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili," katakanlah inilah jalan. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basirah, atas basirah, ana wa manit tabi'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti, subhanallah wa ma'ana ma'amustik, dan maksudnya Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang menyentuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basirah takunu fima yadu ilahi bi'ayakuna da'iyah aliman bil hukmi syar'i wa fi kaifiyati dakwah fi mahadil. Nah, kalau udah bicara mengenai basirah, salah satunya adalah namanya kita mengajak itu, pertama kita udah tahu ilmunya, kita pegang ilmunya. Tidak harus kita yang mengkreat ilmu itu, tetapi cukup kita mengetahui. Ya, misalnya bagaimana ulama kita menghukumi tentang mikot dengan pesawat terbang. Nah, dulu kan tidak ada. Karena zaman Nabi enggak ada pesawat terbang. Berarti kalau
menghukumi itu tanyalah para ulama. Setelah kita tahu, itu yang kita pegang untuk kita sampaikan. Ya begitu saja. Jadi yang namanya berilmu itu ada yang merupakan ilmu yang merupakan tanggung jawab kita pribadi, ada ilmu yang kita serahkan pada para fuqaha, para ulama. Nah, gitu. Sehingga pastinya tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus terlibat sepenuhnya dalam dakwah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, dakwahkanlah Islam itu kepada keluarga. Jenengan yang ibu-ibu yang menjadi ibu bagi putri, putra putrinya, atau mungkin menjadi nenek bagi cucu-cucunya, ya, sampaikan apa yang kita pahami tentang agama ini kepada mereka. Itu namanya dakwah. Menasihati, menegur untuk sholat, supaya puasa, supaya baca Quran, ya, supaya belajar. Itu udah namanya udah dakwah. Pendek kata, jangan kita diem, hanya kita urus diri sendiri sebagaimana apa yang dialami oleh mereka-mereka yang di Eropa dan di Barat, yang namanya kehidupan yang namanya sekuler, individualistik, yaitu apa, sudah urusannya enggak percaya negeri akhirat dan tidak mau ambil urusan dengan orang lain, nafsi-nafsi masing-masing, supaya kita tidak demikian. Nah, kemudian ya, saya kira secara umum sudah cukup, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk lebih kita dalami tentang dakwah ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang penting yang perlu saya sampaikan di sini bahwa antara iman atau ilmu dengan amal dengan dakwah ini tiga ini trilogi yang tidak boleh dipisahkan. Dan memang tidak baik untuk dipisahkan. Dan mari kita semuanya sadari bab ini. Dan mungkin kita akan mengatakan begini, waduh, berarti jadi orang Islam itu banyak sekali tanggung jawabnya, ya, berat, ya. Nah, ini yang juga mulai kita biru-biru menempatkan diri, harusnya malah bersyukur. Di antara tanda-tanda hidayah masuk ke kita, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita sampai menyadari ternyata al-wajibat aksar minal Allah. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Kalau udah begitu, itu kita namanya dapat hidayah. Yaitu apa? Kita merasakan berarti waktu kita penuh dengan barokah. Waktu kita sampai kematian kita enggak akan cukup untuk menunaikan keseluruhan dari agama ini. Dan itu yang benar. Sehingga tidak ada bagi orang yang beriman, bagi seorang muslim itu, kecuali dia akan berusaha gunakan waktunya supaya betul-betul punya manfaat yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Karena apa? Karena ternyata tidak akan pernah kita bisa mencapai keseluruhan dari ajaran agama ini untuk bisa kita terangkan. Tak satu pun di antara manusia di muka bumi ini kecuali Rasulullah SAW yang mampu untuk menunaikan keseluruhan daripada ajaran agama. Dan kalau ikuti sunnah Nabi dari sejak tidur, ya, bangun tidur jam berapa bangunnya, terus sampai tidur lagi, ya, tidak akan bisa memenuhi keseluruhan. Dan itulah yang baik. Makanya kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa sampai seberapa kita itu mampu, mesti akan ada yang belum bisa kita jalankan. Nah, berarti namanya itulah disebut sebagai, kalau kita sudah sampai pada makom itu, berarti kita sudah namanya sudah tanzihul umur, waktu kita sudah tersucikan dengan sendirinya, ya, waktu atau kesempatan yang Allah berikan menjadi begitu bermakna, begitu berharga, karena banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, amal soleh yang belum kita lakukan. Dan itu berarti kebaikan yang ada pada kita. Sebaliknya kalau kita mengatakan apa yang saya lakukan kayaknya sudah habis, nggak ada lagi, akhirnya apa, berlihat-lihat, ya, kemudian bersantai-santai,
seolah itu enggak ada lagi yang perlu untuk kita lakukan. Ini berarti kita belum paham agama kita, belum ngerti agama kita. Enggak ada habisnya muskan, enggak ada habisnya kalau kita mau konsumen dengan agama kita. Dan itu berarti merupakan ladang amal kita. Berarti apa? Termasuk bagian dari upaya kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumal yaumul hisab insyaallah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo bisa. Ketika kita melewati kayu tanah, itu ada spanduk yang tulisannya besar sekali juga. Ini terkait dengan ilmu amal dan doa. Tulisannya begini: Arema menolak provokasi yang berdasarkan. Nah dari situ saya Arema. Kami kita juga. Dari pesan itu, provokasi kan boleh saya terjemahkan itu sebagai menyampaikan sebenarnya, menyampaikan petunjuk dan peringatan dari Allah pada manusia. Sedangkan menolak apa berdasarkan agama itu menolak berdasarkan agama itu sekuler sebenarnya, itu sekuler. Jadi pemimpin kita juga saya sayangkan atau kita sayangkan yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Bagaimana ini menjelaskan dari Pak Firman? Ya, ini memang kondisi kita begitu. Jadi kalau boleh saya katakan sekarang ini banyak penyimpangan dari ideologi negara yang terjadi sekarang itu malah banyak penyimpangan karena agama kita, apa, negara kita lahir itu jelas sekali dasarnya ketuhanan. Dasarnya adalah sangat memuliakan nilai-nilai agama, sangat dianjurkan untuk menyebarluaskan agama. Begitu. Jadi sekuler itu jelas ditolak di negeri ini. Itu sudah jelas. Menurut desainnya founding fathers kita, itu sudah sangat jelas. Suatu ideologi keyakinan yang ingin memojokkan, memarginalkan ya agama ya, maka dia tertolak dengan sendirinya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu desainnya begitu, dan kita siap untuk berdebat dengan cara yang ilmiah tentang hal ini ya, bahwa kita betul-betul menodai NKRI. Bumi pertiwi akan ternodai oleh mereka-mereka yang membawa ideologi sekuler dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi sekuler itu apa? Tidak peduli sama agama. Yang dikejarlah dunia, materi, kemasyhuran, ketenaran, pangkat jabatan itu yang menjadi panglimanya. Nah, sampai pada akhirnya apa? Kemudian manusia ini kemudian tergiring pada opini karena begitu akhirnya agama itu dianggap sebagai sumber dari konflik. Itu dikirim begini begitu. Agama sebagai sumber konflik. Ini kan sudah keterlaluan, fitnah yang luar biasa. Ya, sehingga akhirnya apa? Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Ini terbalik. Terbalik betul ini. Justru harusnya agama itu yang membimbing kehidupan politik. Malah dijauhkan, itu artinya apa? Pengen supaya politik itu netral, jauh dari nilai-nilai agama, tambah kacau lagi. Artinya apa? Sudah tidak perlu diatur, jangan ada aturan lagi. Yang kuat itu yang akan berkuasa. Ini apa bedanya dengan hukum rimba? Begitu. Yang kuat adalah yang bukan yang benar. Yang kayak begini jelas merupakan penyimpangan serius. Penyimpangan serius dalam urusan kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Nah, ini tugasnya kita untuk menyadarkan umat tentang hal ini. Jadi saya ingin ulang berkali-kali negeri kita ini bagus kami itu didesain untuk supaya dekat dengan Allah,
supaya dekat dengan agama, supaya agama jadi panglima. Itulah yang menjadi desain dari yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, dan konsensusnya adalah untuk menghasilkan panglima. Dan saya sering katakan, coba dengan renungkan yang jujur saja. Negara proklamasi itu, waktu itu kita punya konstitusi nggak? Tanggal 17 Agustus. Ya punya, karena sudah diputuskan 22 Juni. Kan begitu. Baru kemudian tanggal 18 itu diubah. Kan begitu saja. Berarti ketika proklamasi kemerdekaan itu, dasar negara yang kita punya, atau tempatnya konstitusi yang kita punya, namanya adalah The Jakarta Charter. Nah, oleh karenanya apa yang kita baca di baliho itu jelas itu merupakan bentuk provokasi juga namanya. Ya. Namanya juga provokasi juga. Nah, tugas kita ini menyadarkan pada umat bahwa memang kalau betul orang itu demi kekuasaan itu memperalat agama, siapapun itu akan tercela. Yang gitu. Siapapun maksudnya, jelas dia akan tercela kalau memperalat agama demi kekuasaan. Itu jelas tercela. Ya. Apakah ada yang begitu? Ya memang ada. Tetapi memang sangat tipis perbedaannya antara orang yang ingin menjadikan agama sebagai panglima dalam kehidupan berpolitik dengan mereka yang menjadikan atau memperalat agama demi kepentingan politik. Ini memang kondisinya sangat tipis. Tetapi jangan kebablasan, semua orang yang mengusung agama dianggap memperalat agama. Ini namanya sudah kebablasan, sudah berlebihan gitu. Berlebihan. Karena hal itu menjadikan orang akhirnya apa? Melepas dari agama, sekuler namanya. Nah, itulah yang tidak tepatnya di situ. Jadi kalau kita mau lebih bijak lagi Bapak Ibu sekalian, kita akui saja bahwa ada di dalam tubuh umat ini yang memperalat agama. Ya, itu ada. Tetapi tidak semuanya. Ada yang justru ingin menjadikan agama sebagai panglima. Tetapi karena kekuatan berita media yang begitu dahsyatnya itu berhasil mempengaruhi opini publik bahwa semua yang berbau agama kalau dibawa karena politik itu pasti arahnya adalah memperalat agama untuk kepentingan politik. Ini yang namanya pembodohan. Saya berani mengatakan itu namanya pembodohan atau penyesatan opini namanya. Itu jelas. Ya. Dan itulah yang manusia ini yang masih belum jujur itu begitu. Setiap ada kasus tertentu itu dibawa kepada hal yang umum. Misalnya teroris, terduga teroris adalah dari pesantren. Maka berarti pesantren adalah sarangnya teroris. Itu pembodohan, penyesatan opini. Koruptor adalah dari apa, kampus ternama. Ya, berarti semua kampus adalah sarangnya koruptor. Ini bagaimana ya? Kan kacau kan? Ya. Ada guru yang memukul anaknya, apa muridnya. Berarti semua guru itu adalah pemukul anaknya. Kok begitu? Sama juga begitu. Hanya karena ada kasus 1-2 orang atau sekelompok tertentu yang memperalat agama untuk kepentingan kekuasaan, dia dikatakan maka buanglah agama. Karena ternyata dipakai untuk alat kekuasaan. Masuk begitu caranya, sampai kapan kita membodohi masyarakat seperti ini? Gitu loh. Enggak takut kita dosa, kenapa kita tidak mau jujur? Bahwa tidak semuanya begitu. Sama dengan kita mengatakan misalnya ada kelompok ini adalah kelompok yang selama ini memusuhi agama. Kita tidak diajari untuk mengatakan semuanya begitu, umumnya itu saja. Tetapi ada juga yang tidak begitu. Nah, gitu. Nah ini saya kira PR kita Bapak Ibu sekalian ya. Untuk supaya berpikir yang objektif, yang jujur, yang adil, ya. Kita juga nggak perlu mengatakan nggak ada ceritanya kalau umat Islam itu memperalat agama, nggak juga. Memang ada juga yang begitu. Ya, tetapi
Kalau ini kita stigmai terus begitu, akhirnya malah yang rugi siapa? Bangsa Indonesia. Yang rugi malah bangsa Indonesia. Kalau saya bisa kasih advice begini, Bang, Bapak. Kalau kita tahu bahwa ada tren umat ini semakin cinta kepada agamanya, sehingga dia ingin negeri ini sangat religius. Kenapa harus ditentang? Kenapa harus di stop? Kenapa harus dihalang-halangi? Kalau dia politikus, seharusnya apa? Malah dirangkul. Karena apa? Itu merupakan tambahan suara. Kira-kira begitulah. Kalau kita bicara mengenai sistem kan begitu. Jadi rugi kalau gerakan sistem itu malah kemudian dimusuhi atau dicurigai. Dirangkul saja. Itu sama dengan menambah kekuatan dirinya, kan begitu. Ini kalau kita bicara politikus sendiri harusnya begitu. Kenapa malah kemudian berusaha untuk jadi kayak berhadapan-hadapan gitu. Kenapa jadi berhadapan-hadapan? Kan jadi malah yang rugi siapa nantinya? Kita semuanya gitu. Ya tadi misalnya apa teksnya banyak apa? Jangan provokasi, menolak provokasi. Ya misalnya agama kayak gitu. Ya itu contoh. Salah satu contoh bagaimana menggiring opini yang namanya apa agama itu supaya nanti munculnya itu apa agama itu harus jauh dari ingat-ingat politik itu semakin membahayakan. Dan itu perlu saya sampaikan sangat tegas di sini bahwa agama ini, agama Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak mungkin agama ini diem untuk berbicara, untuk berkomentar, untuk menilai seluruh tema-tema kehidupan semuanya. Tidak ada yang lepas, yang lolos dari jangkauan agama ini. Ya, sehingga itu nanti ibaratnya hanya menegakkan benang bahasa seperti menggergaji angin. Ya, tidak mungkin tercapai. Ya. Mendingan kita sadari saja, ya, bahwa dimanapun kita berada, Islam pasti akan menjangkaunya. Sehingga kita perlu mematuhi diri, menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi pimpinan dari agama ini. Begitu kan ya? Baik, saya kira demikian. Mohon maaf tidak bisa ditambah lagi pertanyaannya karena waktu suruh kita jadi dengan doa atau majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.